Well, order 8 juta nggak ada yang mau. Itu sekarang ternyata sama kayak itu nggak boleh jual. Oh, iya. Kalau anjingnya nafsu makannya nggak tinggi, besok orangnya langsung nggak nafsu makan. Ya, orang dikira kan sisa satu gini jelek itu tadi loh. Vlog yang ketiga ya, sebelum mulai indukan kita mau mulai papi dulu karena papi lagi mau makan bersama dengan pangeran Rottweiler Indonesia Kevin Nugroho ya? Kevin Krismanto ya. Siapa Nugroho? Kevin Krismanto Nugroho. Oh iya. Nugroho, ya. Betul. Nah, kita mau dikasih lihat anak-anakannya gitu ya. Yang harga mulai dari 15 juta ya. Mulai harga 15 jutaan. Mulai 15 juta ya. Bisa di booking langsung ke bapak. Bapak ini ya, nanti nomor teleponnya ada di sepanjang vlog. Nah, ini ya, kita sekarang mau lihat sesi anak anjing. Aduh, lucu. Oh, dikasih formula juga, biar cukup ya. Iya. Jadi susu formula sehari 8 kali. Buset. Iya. Sehari 8 kali? Sehari 8 kali, indukan sehari 4 kali. Indukan juga disusui? Indukan juga disusui. Oh, nah lalu ini selama ini berapa kali? 4 kali. Oh, bukan induk yang nyusu. Maksudnya dia nyusu sama induknya. Dia nyusu ke induknya 4 kali. Jadi sehari 12 kali. Betul. Gimana nggak gede? Lihat ini. Ini kalau misalnya nyusuin gini mesti yang pengalaman ya, kalau nggak pengalaman suka masuk paru-paru ya. Keselak ya, nanti, keselak ya. Masuk yeah. Paru-paru nanti kalau ringus-ringus bening-bening lama-lama putih, hijau mati. Ya, jadi mesti pengalaman ya. Jadi yang nyusuin posisinya mesti kayak begini tuh. Mulai 2 minggu ya. Mulai minggu berapa dia susuin begini? Mulai lahir. Dari lahir ya. Tambahin. Sampai usia? Sampai 2 bulan. Nih lihat tuh tangan-tangannya tuh. Udah kayak mijet ke payudara emaknya. Iya tuh, kayak berenang ini nih. Bukan berenang, itu mijet pi massage. Ya, gua bilang kayak berenang gitu. Lu kalau ngomong sama orang tua jangan disangka kenapa sih? Ampun Pak Tua. Kesel banget kalau ngomong sama lu ya kan. Orang tua kalau ngomong jangan disangka. Ampun Pak Tua. Udah, yuk. Mana dong lihat. Ini belum siap jual ini, belum dipilih. Belum. Orang enggak dia kan enggak pilih. Hah? Udah ada yang booking ya? Tiga orang yang booking. Soalnya kan dia enggak milih. Ini anaknya siapa ini? Ini siapa? Cinta. Cinta. Mae namanya Cinta. Mae-nya Cinta. Bapaknya Ikon nih katanya. Ikon. Wah, anaknya Ikon yang tadi. Iya. Kalau enggak Ikon Argo. Harus lihat di buku dia antara sama siapa lupa. Ikon. Ikon. Coba yang ini. Ikon jadi yang ini. Ini jalan betina kan. Jangan. Betina. Betina. Betina ya. Betina yang muka papa begini. Start dari 15 sampai 25. Sampai 25 ya. Jadi kalau orang kesini harusnya, kok nyari yang enggak kebeli dong gitu ya, baru yang bagus ya. Ya contoh yang betina tapi umur 3 bulan tuh. Terakhir gua tawarin itu COVID parah itu. Lah biar langsung keluar. Well, order 8 juta nggak ada yang mau. Itu sekarang ternyata sama kayak itu nggak boleh jual. Oh gitu. Nanti kita lihat 7 bulan. Mana yuk lihat. Nah ini. Gendongin. Apa pak lewat itu? Ini umur sebulan setengah. Hah? Ini sih nggak enak. Mana itu? Mana itu? Mau makan? Mau nyari yang cowok. Ini anak? Ini jantan. Anaknya Argo. Banget. Ini harga? Ini dijual enggak? Ini udah dibeli orang, Pak. Udah. Laku berapa ini? Ini laku 25. 25 ini. Ini cakep ini. Udah dibeli orang enggak? Orang mana kau yang beli? Orang Jakarta. Sehari makan berapa kali kalau sini, Bang? Kerja yang beli ini. Ini sehari makan 4 kali. 4 kali. Masih nyusu enggak? Masih susu ini formula. Masih. Iya. Tapi dia udah enggak pakai botol. Ya. Oh, ya, pakai piring. Kira bulan ya? Di 1,5. TP paling ya sak gitu deh. Sak bulan lebih sak ini. Iya. Makan ini. Kayak pakem kuliner ya. Iya. Ekornya juga gitu-gitu. Ya ganti. Kalau di sini makan papi seumur segini berapa ini kali, Vin? 4 kali tadi ya. 4 kali ya? Udah, makan 4 kali ya. Ini akan dilembekin begini ya.
Itu om, yang ngasih makannya nggak happy. Terus itu makanya kenapa? Tanyain. Orangnya itu loh. Orang Jawa ngomong mencucu. Mencucu, udah. Habis makan mau sini? Gila. Kalian lah. Kita ini katanya mau di-DP hari ini orang Bali, orang Bandau. Ya makan. Ya dokumennya udah bikin kayak gini nih. VDB pernah ekspor kemana ya, Vin? Ekspor. Ekspor kemana? Ke Malaysia, Pak. Ke Malaysia. Malaysia. Tapi yang ngirim orangnya sendiri loh. Saya enggak. Oh, ngurus sendiri pokoknya ya. Saya kasih tips. Memi ya. Suruh orang. Ini gimana mau lihat makan yang mukanya nyungsep semua ini. Balik. Ya, lagi. Udah cukup. Ini makannya. Anjing yang bagus itu nafsu makannya tinggi. Kalau anjingnya nafsu makannya nggak tinggi, besok orangnya langsung nggak nafsu makan. Oh gitu? Iya. Karena dia nyusu. Dihajar. Mana? Udah nyusu. Abis makan nyusu. Buset. Oh gila. Ngeliatnya udah kenyang. Ini kita ngeliatnya udah makan. Dia makan nggak boleh sampai perutnya gendut ya? Iya. Itu makanlah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Oh, kebalik ya. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah. Sebelum kenyang. Jangan sebelum lapar. Oke, kita mulai anak-anak usia berapa lagi kan? Oke. Upo. Upo dulu ya. Upo mau di lapangan? Di lapangan aja. Oke, kita lanjut lapangan. Dua bulan setengah. Jantan tapi jantan. Udah tiga? Belum. Ini mau dikirim ke Serbia. Ini mau kirim ke Serbia. Ya. Kirim Serbia buat apa, Vin? Buat Serbia, pameran di Serbia. Oh, jadi campaign. 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 Karena di sini belum ada pameran. Sombong. Ini anak siapa, Vin? Ini anaknya si Argo sama P. Argo sama P. Namanya lokal ini juga, kakeknya lokal, bapak kulitnya lokal. Oh ini emak lokal, kakek lokal. Cuma udah lokal VDB semua ya? Semua VDB, semua keturunan. Cuma bapaknya Argo. Argo yang import ya? Yang von Clement ya? Jadi emaknya empat turunan lokal semua. Emaknya empat turunan lokal semua. Ini VDB semua. Dua bulan setengah ya, kepala masih kotak begitu ya. Jantan. Ini kalau ditawar 30 dijual lah. Enggak, udah mau dikirim ke Serbia kok. Dari juri. Yang minta juri. Oh, juri ya. Mau campaignin. Gila. 116. Ini breedernya juga ngiri kali ya. Breedernya? Iya. Breedernya Argo. Iya, breeder Argo ngiri ya. Ini waktu 1 bulan setengah gua tawarin ini ke orang-orang capio enggak ada yang mau. Ini 10 juta enggak ada yang mau. Iya, waktu ini 1 bulan setengah 2 bulan kemarin. Sekarang 40 juta nggak dijual? Ini terus sama pelatihnya itu Pak Kacau nggak boleh jual kok tambah besar kok tambah kelihatan bagus gitu. Oh. Kok ini jadi? Union. Betina ya? Jantan. Oh jantan. Anaknya Argo ya? Argo sama V. Ya buat teman-teman yang pengen tahu Argo siapa bisa cek di blog. Sebelumnya mau tetap penjataan PDB kena. Oke, kita mau lanjut ke betina. Berikutnya. Betina. Ya. Litter mate-nya berarti ya? Litter mate-nya. Oke, ini apa namanya? Upo. Upo. Ini betina. Ini saudaranya yang tadi litter mate-nya. Oh, saudaranya anaknya Argo. Ya. Ini yang betina ya. Ini dijual. Ini kita keep mau indukan. Ya. Karena dari liter ini udah habis, betinanya udah full semua. Mau ke pameran ya? Iya. Mau ke pameran ada pameran ini ke pameran. Ini penonton yang tahu kemarin masuk kita obral anak-anak betina 8 juta. Ya, ini ya, ada yang mau. Iya, waktu itu kita obral 8 juta. Enggak ada yang mau kan.
Sekarang nggak dijual, Pak. Jadi beruntung ya, nggak keobral ya? Iya, karena ya, orang dikira kan sisa satu gini jelek itu tadi loh. Yang jelek aja begini ya? Gimana pilihan pertama? Yang nggak laku aja begini, apalagi yang laku. Banting harga 8 juta yang nggak laku. Iya, ini ada di Instagram gua, obral betina 8 juta ini. Ini ya? Iya. Padahal kalau breeder-breeder tuh betina ditahan-tahanin. Jadi kita tahan jadi tinggal satu ini, yang saudaranya udah sold kemarin. Ini lahir 5 ya? Ya, ada satu kemarin baru laku Pak saudaranya ini. Ya, dibeli orang ya, udah lu bawa aja. Baru kemarin dikirim ke Bali. Ini berapa bulan nih kau? 12 setengah. Ini yang dikirim ke Serbia juga? Enggak, kita buat pameran yang jantan aja yang dikirim. Ini telinga lebar gini, calon kepala gede ya? Harapannya gitu. Biasa kan lihat dari telinga kan? Iya. Ya, 6 generasi. Apa ini kita? Ini? Ya, dari mamanya, neneknya, mamanya lagi, semua betina-betina. Oh. Itu dari kita. Udah lokal. Made in Indonesia. Ini bapaknya siapa ini? Ini bapaknya Argo. Argo. Iya. Jadi sekarang Argo jadi fondasi kanal baru ya? Iya, badannya nih yang cakep. Peranganan. Tuh. Jalannya udah rapi ya, Vin? Iya, 6 bulan. Ya sekian buat sesi anakan, abis ini bakal dilihat sesi betina. Jadi betina itu adalah fondasi dari sebuah kennel, itu nggak bisa dilihat hanya cuman, oh jantan tuh harus baik, tapi betinanya kualitasnya nggak begitu baik. No. Betina itu pencetak, jadi betina tetap harus bagus, baru bisa ketemu sama jantan bagus, anaknya bisa... Mungkin probabilitinya bagus, cuman nggak bakal semuanya juga. Cuman bisa ke arah lebih baik.